Oke, selamat pagi teman-teman semua. Jadi pada pagi hari ini kita akan membahas tentang salah satu soal polinomial. Itu dia soalnya itu salah satu faktor suku banyak x pangkat 3 plus kx kuadrat plus x min 3 itu adalah x min 1. Ini faktornya ini adalah x min 1. Dia tanya ada faktor yang lain adalah apa? Ini ada 5 pilihan, bisa dilihat pada foto. Nah, kalau misalnya kayak gini, kita harus mengetahui terlebih dahulu nilai K-nya berapa. Nilai K bisa kita pakai menggunakan skema Horner dengan melihat faktornya, salah satu faktor yang sudah diketahui adalah X-1, sehingga X-nya itu sama dengan 1. Sehingga kita bisa masukin faktor ini ke dalam skema Horner-nya. Jadi kita bisa tulis seperti ini. Di mana koefisien yang pertama, kita tulis di sini masing-masing koefisiennya. Untuk lebih jelasnya bisa dilihat di video-video sebelumnya juga ya, udah pernah dibahas sebelumnya. Ini ada 1, ada K, ada 1, dan ada min 3. Ini ditambah. X sama dengan 1 bisa tulis sini. Ini turun ke bawah, jadi 1. 1 kali 1, 1. Kali tambah 1 menjadi K plus 1. 1 dikali K plus 1 menjadi K plus 1. 1 ditambah K plus 1 menjadi K plus 2. 1 dikali K plus 2 menjadi K plus 2. Min 3 ditambah K plus 2 menjadi K min 1. Dan kalau misalnya dia faktor, maka sisanya ini harus sama dengan 0. Sehingga kita mengetahui bahwa K min 1 sama dengan 0 dan K sama dengan 1. Oke, kalau udah ketemu K sama dengan 1, sehingga udah ketemu K sama dengan 1, maka polinomialnya dia akan menjadi X pangkat 3 plus 1 X kuadrat, satunya nggak perlu saya tulis, ditambah dengan X min 3. Dan ini salah satu faktornya itu adalah X min 1. Nah, untuk mengetahui faktor yang lain, maka kita bisa membagi suku banyak ini dengan faktornya. Menggunakan bagi kurung biasa boleh. Bisa saya tulis di sebelah sini. X pangkat 3 plus X pangkat 2 plus X min 3. Ini kita bagi dengan X min 1. Seperti biasa untuk pembagian suku banyak, X min 3 bagi X menjadi X pangkat 2, X pangkat 2 dikali lagi dengan X menjadi X pangkat 3, min X kuadrat, ini kita kurangkan, sehingga sisanya akan menjadi 2X kuadrat, kita turunkan lagi suku yang ketiga menjadi plus X. Sekarang 2X kuadrat kita bagi dengan X menjadi 2X plus 2X, 2x ini kita kalikan lagi dengan x min 1 menjadi 2x kuadrat min 2x. Kita kurangkan lagi menjadi 3x. Kita turunkan suku yang terakhir, 3x min 3 jadinya. Sekarang 3x ini kita bagi dengan x menjadi plus 3. 3 ini kita kalikan dengan x min 1 menjadi 3x min 3. Hasilnya 0. Jadi hasil dari faktor yang lainnya itu adalah x kuadrat plus 2x plus 3. Jawabannya adalah D.